Hai, assalamualaikum. Berjumpa lagi kita Yoos hari ini. Nih, Kak Su mau kongsikan cara untuk pindahkan anak pokok yang disemai dari cup ke polybag. Ini adalah sambungan daripada video yang sebelumnya ya. Kalau korang mau tahu video itu, sila tengok tajuk di atas ataupun boleh cek di playlist YouTube Kak Su. So, di perkongsian kali ini, Kak Su mau kongsi atau share macam mana cara Kak Su gunakan media tanah untuk anak pokok yang di dalam polybag. Sebab anak pokok ini akan mengambil masa panjang untuk membesar. So, kita harus menggunakan tanah yang sesuai, yang agak poros dan gembur. You all nampak, di sini Kak Su sudah sediakan tanahnya. Tanah yang Kak Su sediakan adalah sekam padi mentah, sedikit pasir, tanah kompos ataupun tanah sawit pun boleh, dan tanah bakar. So, nisbahnya you all boleh cek di tag yang Kak Su tulis nanti. Penggunaan media tanah yang sesuai untuk anak-anak pokok yang baru nak up nih adalah sangat penting ya you all. So, tanah yang poros itu sangat membantu untuk perkembangan akarnya, membiak dan mencari makanan. Faktor sebab Kak Su menggunakan sekam padi mentah dan pasir itu adalah untuk tidak menyimpan air dan memberi ruang-ruang udara kepada tanah ini. So, bila dia ada ruang udara, akar pokok pun akan senang untuk membiak dan menjalar. Sebelum kita mula memindahkan anak pokok ni masuk ke dalam polybag, kita gaul rata dulu tanah ni bagi sebati. Setelah sebati, baru kita pindahkannya. Stay tune tau, ikuti video ni sampai habis. Okey, ini adalah anak pokok yang sudah berusia 3 minggu, akar pun sudah keluar. Nampak akar tu kan you all? Anak pokok inilah yang akan kita pindah masuk dalam polybag. Dan di sini Kak Su hanya menggunakan polybag yang bersaiz 6/9. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Saiz ini adalah sangat sesuai untuk bibit bunga kertas. Kita masukkan tanah dalam polybag ini dan kita padatkan menggunakan skop. Kena bagi rata ya. Nak bagi rata di dalam polybag, padat-padatkan dia, tekan macam ni. Lepas tu jepit batang pokok, pecit dan tolak. Okey, nampak banyak akar kan? Akar tengah berserabut. Masuk dalam, masukkan tanah. Bagi yang baru berjinak-jinak dalam bunga kertas ni, so Kak Su cadangkan you all perlahan-lahan lah dan buat secara lembut ya, sebab pokok bunga kertas ini dia tidak boleh terlalu bergoyang. So, kita mampatkan tanah di tepi ini menggunakan pancang bulu. Mampatkan saja macam ni. Guna jari pun boleh sebenarnya, tapi agak payahlah. So, Kak Su gunakan pancang bulu saja. Tekan-tekankan. Dah. Macam ni.
banyak. Senang kan? So nanti korang bolehlah try buat sendiri di rumah. Kalau ada yang tidak faham tu, boleh tanya saja di ruang komen yang ada. InsyaAllah nanti Kak Su akan cuba jawab soalan-soalan you all yang tidak faham. Ini akar pun sudah banyak. Nampak jelas kan? Akar-akar pokok. Kita masih lagi buat cara yang tadi. Akarnya sangat banyak you all. Tengok tu. Usia dia ni adalah 3 minggu ya. 2 minggu di dalam sungkup. Lepas 2 minggu, seminggu Kak Su buka sungkup, biarkan macam tu. Sekarang baru semai di dalam polybag. Kalau ada yang masih belum tahu macam mana cara Kak Su semai di dalam cup ini, you all boleh cek di playlist YouTube Kak Su tentang cara-cara semai bunga kertas pucuk muda. Nanti you all boleh belajar di situ bagi yang baru berjinak-jinak di dalam dunia bunga kertas ni lah. InsyaAllah kalau cuba ikut cara yang Kak Su tunjukkan ni, peratus untuk menjadi tu ada. And inilah hasilnya yang kita sudah masukkan dalam blue bag. So nanti kita tinggal tunggu dia membesar sampai besar. Pindahkan tadi, kasih percepatkan video supaya tidak membuang waktu korang. So dapatlah 5-7 polybag yang Kak Su pindahkan. So diharap perkongsian kali ini memberi manfaatlah kepada korang. And jika korang suka dengan video ni, jangan lupa subscribe, like and share tau,
supaya Kak Su lebih bersemangat lagi untuk memberi tunjuk ajar ataupun memberi info-info apa sahaja yang berkaitan dengan bunga kertas nih. Sebelum Kak Su akhiri video kali ini, di sini Kak Su akan tunjukkan hasil. Ini adalah hasil sebulan yang lalu yang Kak Su telah terlebih dahulu pindahkan. So, sekejap kita tepikan yang ini dulu. Ini dia. Ini usianya sudah sebulan di dalam polybag ni. Campur di dalam cup mungkin ada 3 minggu, lebih kurang 2 bulan. Inilah usianya, lebih kurang 2 bulan dari dia mula di semai sampailah dia sekarang sudah membesar. Kak Su undurkan diri. Kak Su nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada you all yang sentiasa mengikuti perkembangan channel Kak Su. Selamat mencuba di rumah dan kita berjumpa lagi di next video. Bye.